Satu tas prak-prakan ngejorak serta gelar perkara di imah produksi obat terlarang anu pernahna di lelewek Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang poe Minggu berang, pihak polisi langsung nyita sawatara barang bukti. Dina emprona eta barang bukti teh diamankeun keur dijadikan alat dina prak-prakan pengembangan kasus satuluyna. Barang bukti anu mangrupa mesin kernyian obat tablet 2 serta mang juta-juta obat daftar G katut bahan bakuna diamankan ku petugas kepolisian di tempat kejadian perkara anu pernah nadi Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Eta barang bukti teh satuluyna disita ku polisi serta dibawa ke Mapolda Jawa Barat keur diamankan. Luyu karena keterangan sajumlah hing warga taya nunyangka eta imah dijadikan pabrik kernyen obat terlarang. Pang nak itu salila iya eta imah geslila teu dicicingan kunu bogana. Pemilik baru ini bu berapa lama di sini bu? 4 tahunan gitu, langsung. Pemiliknya. Ibu tahu nggak aktivitas di dalam itu apa? Ya tahu. Ada suara-suara bu dari suara mesin? Ya, enggak. Dari dulu juga nggak ada suara sama sekali, meskipun berdekatan sih, berdentetan. Tapi sering lihat, Bu. Ada keluar masuk. Keluar masuk. Ada orang, ya. Sering nyapa. Sering nyapa. Apa? Menyapa nggak? Enggak. Sajroning itu Ketua RW Dadang Sutisna ngebrehkeun dirina henteu mikanyaho kagiatan anu dilakonan di eta imah. Dumeh eta imah teu dieusian meh 7 tahun katompernakeun. Dirina kakara mikanyaho eta imah dicicingan satu tas nampa laporan ti pihak kepolisian anu ngadeg-deg ka eta lelewek keur ngajorag sarta nyerek tersangka katut barang bukti ti eta imah. Tahu-tahu udah seperti ini aja. Pak, katanya rumah ini kosongnya udah lama, kosong, Pak? Kosong hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahun ya? Iya. Terus Bapak tidak mengetahui ya di rumah ini ada penghuninya? Nggak ada? Nggak ada laporan sama sekali, Pak? Ada. Terus pas tahu rumah ini digerbek sama polisi gimana, Pak, tindakannya, Pak? Pas datang aja, polisi yang datang, baru ada laporan bahwa ke RW RT penggerbekan. Iya. Diki Guntara, Bandung TV.